RPE atau RPA dalam War on Drugs yang dilakukan oleh jajaran pemberantasan terhadap jaringan sindikat. Kembali, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membuahkan hasil yang signifikan, di mana dalam kurun waktu 20 sampai 27 April 2021 berhasil mengungkap 3 jaringan sindikat narkotika internasional, baik yang berada dari Golden Crescent, dibuktikan dengan beberapa alat bukti yang berasal dari Pakistan, kemudian jaringan Malaysia, dan Golden Triangle dari Myanmar. Sekali lagi, tetap untuk melakukan perang terhadap narkoba, War on Drugs, harus terus dikumandangkan dan harus terus dilaksanakan. Ini adalah perintah saya yang saya tetap sampaikan kepada seluruh jajaran, baik di BNN pusat sampai dengan BNN tingkat kabupaten dan kota.